Abu Bakar Ibnul Anbari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail Ibnu Ishaq Al-Qadi, telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Minhal, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah yang pernah mengatakan bahwa surat-surat yang diturunkan di Madinah ialah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, At-Taubah, Ar-Rud, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hashr, Al-Mumtahanah, Ash-Shaf, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, dan At-Talaq, serta ayat, Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya? At-Tahrim ayat 1 sampai dengan permulaan ayat yang ke-10, juga surat Az-Zalzalah dan An-Nasr. Semua surat yang disebut di atas diturunkan di Madinah, sedangkan surat-surat lainnya diturunkan di Mekah. Ayat Al-Quran seluruhnya berjumlah 6.000 ayat. Kemudian selebihnya masih diperselisihkan oleh beberapa ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak lebih dari 6.000 ayat. Ada pula yang mengatakan lebih dari 204 ayat. Menurut pendapat yang lain, lebih dari 214 ayat. Pendapat yang lainnya mengatakan lebih dari 219 ayat. Pendapat lain mengatakan lebih dari 225 atau 226 ayat. Ada pula yang mengatakan lebih dari 236 ayat. Semuanya itu diketengahkan oleh Abu Amr Ad-Dani di dalam kitab Al-Bayan. Jumlah kalimat Al-Quran menurut Al-Fadl Ibnu Syazan dari Atta Ibnu Yashar adalah 77.439 kalimat. Jumlah semua huruf dalam Al-Quran menurut Abdullah Ibnu Kasir dari Mujahid adalah 321.180 huruf, sedangkan menurut Al-Fadl Ibnu Atta Ibnu Yashar adalah 323.015 huruf. Salam Abu Muhammad Al-Hammani mengatakan bahwa Al-Hajjaj pernah mengumpulkan semua ahli qurra, para muhaffaz dan penulis khat Al-Qur'an, lalu ia bertanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang seluruh Al-Qur'an. Berapakah jumlah hurufnya?" Al-Hammani melanjutkan kisahnya, lalu kami menghitungnya, dan akhirnya mereka sepakat bahwa di dalam Al-Quran terdapat 340.740 huruf. Kemudian Al-Hajjaj bertanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang pertengahan Al-Quran." Setelah kami hitung, ternyata pertengahan Al-Quran jatuh pada huruf Fa dari firmannya dalam surat Al-Kahfi, yaitu wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Al-Kahfi ayat 19. Sepertiga yang pertama dari Al-Quran jatuh pada permulaan ayat yang ke-100 dari surat Al-Baro'ah. Sepertiga yang kedua jatuh pada permulaan ayat yang ke-100 atau ke-101 dari surat Asy-Syu'ara, sedangkan sepertiga yang terakhir hingga sampai pada akhir dari Al-Quran, sepertujuh yang pertama dari Al-Quran jatuh pada huruf Dal dari firmannya, Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda. Maka di antara mereka orang-orang yang dengki itu ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya. An-Nisa ayat 55. Sepertujuh yang kedua jatuh pada huruf Ta.
dari firman-Nya dalam surat Al-A'raf, yaitu habitat, sia-sialah amal perbuatan mereka. Al-A'raf ayat 147. Sepertujuh yang ketiga jatuh pada huruf alif yang kedua dari firman-Nya dalam surat Ar-Rad, yaitu ukuluha, buah-buahannya tiada henti-hentinya. Ar-Rad ayat 35. Sepertujuh yang keempat jatuh sampai huruf alif dari firman-Nya dalam surat Al-Hajj, yaitu ja'alna mansakan. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Al-Hajj ayat 34. Sepertujuh yang kelima jatuh pada huruf ha dari firman-Nya dalam surat Al-Ahzab, yaitu wa ma kana limu'minin wala mu'minatin. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Al-Ahzab ayat 36. Sepertujuh yang keenam sampai pada huruf wawu dari firman-Nya dalam surat Al-Fath, yaitu adh-dhannina billahi dhannassaw'i, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Al-Fath ayat 6. Sedangkan sepertujuh yang terakhir ialah sampai akhir dari Al-Quran. Salam Abu Muhammad mengatakan, kami mempelajari semua itu dalam waktu 4 bulan. Mereka mengatakan bahwa Al-Hajj setiap malamnya selalu membaca 1/4 Al-Quran. 1/4 yang pertama sampai pada akhir surat Al-An'am. 1/4 yang kedua sampai pada wal yatalattaf dari surat Al-Kahfi. 1/4 yang ketiga sampai pada akhir surat Az-Zumar. Sedangkan 1/4 yang terakhir sampai akhir Al-Quran. Akan tetapi, Syekh Abu Amr Ad-Dani di dalam kitab Al-Bayan meriwayatkan hal yang berbeda dengan semuanya itu. Dengan adanya pembagian Al-Quran ke dalam istilah Iz dan Juz, maka dikenallah pembagian Al-Quran ke dalam 30 Juz, sebagaimana telah terkenal pula istilah perempatan di kalangan madrasah-madrasah dan lain-lainnya. Kami mengetengahkan dalam pembahasan yang lalu bahwa para sahabat pun telah melakukan pembagian ini terhadap Al-Quran. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud serta Ibnu Majah dan lain-lainnya, disebutkan sebuah hadis dari Aus Ibnu Huzaifah bahwa ia pernah bertanya kepada sahabat-sahabat Rasul semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bagaimanakah kalian membagi-bagi Al-Quran? Mereka menjawab, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, dan 1/13, serta pembagian mufassal hingga khatam.